Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah. Amin. Hadirin hadirat dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada hari ini kita memperingati seorang manusia besar. Tidak ada satupun manusia yang belum lahir tapi namanya sudah disebut-sebut, bahkan sebelum menciptakan yang langit dan bumi beserta isinya, nama beliau sudah tertulis, sudah terpampang, sudah tercatat di arsy Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelahiran Nabi Agung ini sangat luar biasa. Perlu kita ketahui detik-detiknya kelahiran Nabi dan besar yang amat sesuai. Dari 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Bahwa malam pertama Ibunda Siti Aminah mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya yaitu adalah kesejukan hati, ketenteraman hati yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Lalu banyak suara yang memandangkan, wahai Aminah radhiyallahu anha, bahwa sedikit lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, Nabi besar kekasih Allah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan terus memuji Allah, yang akan terus bersyukur kepada Allah. Lalu Ibunda Siti Aminah melihat bintang-bintang di langit menerangi cahaya, menerangi rumahnya Ibunda Siti Aminah. Ibunda Siti Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibunda Siti Aminah melihat banyak malaikat datang ke rumahnya memuji Allah Subhanahu wa taala atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, paling istimewa bagi saya. Ya Bu ya? Bu. Mana lemes Bu? Enggak lemes Bu. Nah, daripada lemas, mendingan kita sholawat lagi. Ya? Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Bisa di
Ibunda Siti Aminah melihat malaikat-malaikat datang bersilih bergantian menjaganya, menjaga Ibunda Siti Aminah. Jadi tidak ada setan yang bisa mengganggunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membawa seluruh bidadari-bidadari surga ke bumi ini untuk menebarkan garu-garu bagi manusia. Lalu Ibunda Siti Aminah melihat cahaya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi seluruh jagat raya ini. Cahayanya sangat besar, tidak ada yang bisa mengalahkan. Lalu Ibunda Siti Aminah juga sangat makin meningkat, sangat ingin sekali melahirkan bagi Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh alam semesta ini pada menyambut kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin memuncak kesenangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup seluruh pintu neraka, karena Allah sangat ingin sangat ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihormati oleh seluruh jagat raya ini. Jadi mari dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini kita harus menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. Dan alhamdulillah di sini semuanya pada menyambut kelahirannya para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bulan maulid. Jadi karena ini bulan maulid, mari kita terus bersolawat, mari kita terus memuji Allah, mari kita terus berzikir. Jadi mari kita meningkatkan ibadah kita, untuk mengaji kita juga. Yang pentingnya itulah satu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita melakukan itu semua, kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul yang jumlahnya kurang lebih 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi mempunyai mukjizat yang paling banyak dari antara para nabi dan rasul. Pasti yang di sini pada tahu mukjizat yang paling banyak dari tinggi dan antara para nabi dan rasul apa? Ya, para nggak jawab. Yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita wajib sebagai umat Islam untuk mempelajarinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan untuk teman-teman saya di sini, adik-adik, kakak-kakak, mari kita terus mempelajari Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW bersabda juga, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Gitu. Ya hadirinlah hadirat yang berakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus mempelajari Al-Qur'an, jangan malas-malasan. Karena malas-malasan itu sifatnya syaitan. Maafin saya agak cadel. Jadi hadirat yang berakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maafin saya. Ya, yuk. Maafin saya, insya Allah saya datang lagi kapan-kapan ke sini. Insya Allah lah. Jadi saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jalan yang patah, jangan sering berlaju. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan sering lemah hati. Sekali lagi, saya minta maaf ibu-ibu semuanya. Kalau misalnya saya... Selamat lagi, gak tahu setasor. Setasor kan? Sekali lagi dah, maaf-maaf dah.
عاشق المصطفى أبشر من عين الغنى يا عاشق المصطفى أبشر من عين الغنى Ya, boleh, silakan.
Buat lomba aja, MTQ sama ceramah.
Maju langsung ke depan. Azan, azan, azan. Mana nih azan? Azan yang lagi sama ceramah. Oh, ceramah. MTQ, saudara Repa, saudara Tiwi, sama saudari Naila, maju ke depan. Untuk ceramahnya, saudari Ajahra Rompiani, Fikriya Songihor, dan saudari Pani, harap maju ke depan. Cepetan. Dan buat ajarnya saudari Esan, Ayu Andara, dan saudara Adam, maju ke depan semuanya. Nama? Ini ada nama Awi ya? Oh bukan. Mana ke depan, maju ke depan. Mama. Buat yang juara-juara.